Enggak deh. Lu aja kumat ya? Iya, kayaknya nih tempenya berarti enggak bagus tuh. Tempenya ada obatnya. Jangan kasih dia. Jangan kasih dia. Ini sini dekat banget dok, sini. Dekat banget. Halo para bookers dimanapun kalian berada, welcome back to Bohai Book Channel. Mainkan lagu ciptaan aku yang aku ciptain waktu aku SMA ditemani oleh adik aku Angel. Lagu ini aku persembahkan dulu waktu SMA itu ceritanya aku punya perasaan terhadap adalah orang gitu kan ya, cuma aku nggak bisa mencurahkan isi hatiku, jadinya aku pendam. Judulnya Memendam. Kalian pengen tahu lagunya bagaimana, lagunya sebagus apakah? Sebelumnya di subscribe dulu ya, subscribe dulu channel ini, Bohai Book Channel. Jangan lupa di like dan jangan lupa di share. Langsung aja kita mainkan lagunya. Do your job in your heart. Let's see, let's learn, let's do it. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Aduh. Ini kita dulu. Coba pimpin. Aku yang Bapak di surga, Tuhan yang siapa istat, makin pilih Tuhan, dan juga yang diangkat, pasti yang diangkat, dan juga langsung put, tetap tidak kacau, dan saya tidak lima. Dan kalau kita harus ketemu, juga lalu, dengan masih dengan kulit, kalau masih panggung, sih, karena ada kelompok kayak, kalau kita bicara dengan kulit, kalau kita yang kecil, sangat terkenal, kalau menggunakan, kalau kita kalau ini, kita yang lalu, dan dia dikuat, dengan berbeda, kita tahu, dan kita lagi, dan kita lagi, banyak kacau, dan kita lagi, 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 pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Jadi kita mulai latihan dulu ya. 1, 2, 3. Cinta bangku ini di sini bridge itu intro ini aku udah bukan bikin. Maksudnya ini enggak. pindah ke atas aku nggak biar nggak terlalu ke bawah aku ref, kalau refnya aku hafal enggak, itu semua udah ada di atas waktu pun di atas bang. Oh udah kan aku udah susun tuh. Oh ini intronya aku saja biar kau nggak keliru, itu semua udah nih bed 1, bed 2, bridge. Oh ya ulang udah aku susun. Kayak bang taruh deh. Kayak maksudnya beningnya tek atau iya, jangan kayak gue jadi kayak kagok banget, enggak menikmati. Mendingan. Tuh, gua enggak apa. Intro dulu. Sorry. Aku kayaknya matanya harus satu tujuan deh. Sini aja deh. Jangan deh, tadu. Tuh, gua mau gila gitunya. Lu enggak suka, lu enggak ngomong-ngomong. Sebenarnya ya, petiknya yang di sini aja. Terus nah, aku arahin deh, pas, ya. Kan yang pas petik yang di awal bagus. Tapi pas kamu metik yang pelan, metik pelan di bagian sini, menurut aku jadi bingung nadanya kayak aku kayak merasa aku terlalu kecepetan gitu loh. Jadi, lu yang metik awal udah bagus di sini. Tapi yang pas mulai dari sini ke sini itu balikin ke yang permainan awal aja. Nah, jadi yang pas di sini metiknya, cara mainnya metik bagus.
Tapi pas mau masukku, ini tuh balik ke model kita yang rekaman pertama. Iya. Lebih enakan di situ. Lebih enakan gitu ya. Tanda ulang-ulang. Tu-wa-ga-pa. Goblok. Mati ya. Oh my god. Udah bagus lah padahal. Iya, udah bagus menurut aku. Ulah, ulah. Ikat aja apa ya? Ini aja apa ya? Diikat samping atau ikat belakang? Gini. Iya, bagusan gitu lebih cerah mukamu. Daripada itu tadi kayak what? Apa? Ketutupan muka lu. Nah itu kan lebih cerah. Ulang ya. Udah siap belum? 1, 2, 3, 4. Udah bagus anjir. Aduh, keselibet. Bang, kayaknya Heya enggak masuk ya sama chordnya. Kenapa? Hey, coba. Heya. Ini yang di sini. Makanya gini. Kan aku kan nadanya beda sama ini lo. Makanya aku bilang lo ikutan nyanyi yang pas Heya ini tuh udah bagus, yang pas pertama kali kita main. Ya, kalau aku dengerin tadi tuh videonya, itu pas aku nyanyi ikutan. Jadi suara lu tuh nyambung ke gitar walaupun suaraku beda nadanya, ngerti enggak? Iya, soalnya kayak kok chord gue sama pangkal nyanyi beda. Hey, kalau lu tambahin sama suara lu jadinya nyambung, ngerti enggak? Jadi kayak ada dua suara, jantolnya itu kayak ada dua suara jadinya. Cuman pelan aja kan. Kerasin juga enggak apa-apa. Karena kan lu cuma di bagian situ aja. Jadi kayak backing vokalnya aku aja gitu. Gak usah mengimprovisasi yang aneh-aneh. Kita buat simple aja, okay, ya. Kita buat simple aja kayak yang pertama. Yang pertama tuh udah bagus. Cuman yang tadi gue bilang, kan kamu yang lu bilang awalnya itu dibikin pelan, dibikin petik aja gimana? Bagus. Nah, jadi yang pertama benar main pertama aja, main yang permainan pertama. Okay. Nah, tapi yang part pertamanya itu dibikin petik, cuma rubah di situ aja biar dapet. Karena memang kalau tadi lihat video yang pertama kan tengah ke akhir tuh udah bagus. Iya. Berarti kita dulu bang. Ini bed 1 bridge ref intro. Intronya masuk. Full sampai dengannya langsung masuk waktu full. Terus bridge lagi. Bridge lagi ref. Selesai, ref lagi yang ref satu kali lagi, itu ref yang satu kali lagi itu lu main yang pelan tadi yang ku bilang. Terus nanti pas udah sampai rasa cinta, mau abis itu rasa cinta, ku coba tuk mampri, udah selesai gitu. Ya. Getar yang kurasa, walau ku ingin bersamanya, ku tahu pasti akan terluka. Wabah dan menerpa. Bang, kaget. Ada kumat ya? Iya, kayaknya nih tempenya berarti nggak bagus tuh. Tempenya ada obatnya. Jangan kasih dia. Ini sini dekat banget, sini dekat banget. Sembuh. Disembuh yang terlalu susah. Cik,
sini tuh masih belum sembuh sini 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 deket banget sini bobok bobok sini lihat. Iya, iya. Sembuh. Lu minta pelung dia? Hah? Minta lu? Minta lap. Yang baru? Terserah. Ya. Nggak pakai lama langsung. Oh, kau udah rekam? Belum. Ulang ya, pokoknya nggak ada pakai jeda. Zeng. Nah, gitu langsung. Nggak pakai jeda. Kalau pakai jeda jadinya nggak enak. Kayak gitu. Udah dua ulang-ulang biar lancar dari awal. Iya. Lu salah kunci ya? Tapi kok gak masuk ya, Mbak? Rasa. Jadi kenapa lagi? Tadi kan udah enak. Ini tutup bungkus kali ya? Udah kan tadi kan udah ada enak kan? Udah, bobo situ. Bang, untuknya sama kayak intinya mau lagi. Iya, apa emang? Once again.